Baik, saudari-saudari muslimat hadirat yang dikasihi, yang ada di bahagian bawah, yang ada di atas sana, jadi kita sambil-sambil dengar ni, kita kena niat dengan jelas lah. Ya? Jadi yang pertama kita pasang niat kita, nombor satu, kita nak belajar daripada majlis ini sesuatu daripada panduan, bimbingan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bawa balik nanti. Kita amalkan bersama-sama. Kalau tak dapat satu, dapat sepuluh jadilah. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Baik, tak hormat dia, saya respect dia sebab adab dan akhlak dia. Dia kata bagus. Kalau awak nak dapat orang yang baik, kemungkinan lebih baik dari dia, adab awak kena bagus dulu. Akhlak awak kena bagus dulu. Wush! Masuk ke dalam hati, sungguh. Dan dia kata, berjuang untuk dapatkan pasangan yang baik dengan doa. Sebab kadang-kadang dia tak datang dalam bentuk yang kita suka. Dia akan datang dalam bentuk blessing in disguise. Allahu Akbar. Okay. Baik, maka seterusnya Sayyidatina Khadijah. Yang dikelilingi para malaikat, dihadapan para malaikat, yang khas, khusus Allah SWT untuk jadi majlis di Allah yang menyebut kebesaran-kebesaran Allah. Para malaikat ini mengurungi tempat-tempat seperti ini dikatakan sehingga saya kalau hadir dalam majlis ilmu saya akan siap-siapkan siap-siap apa doa-doa aku nak baca dalam majlis ini. Sebab Assalamualaikum, pergi dulu.